Membelas-belas warga Kelurahan Garuda Anumangrupa Pangsiunan serta ahli waris pegawai PT Kereta Api Indonesia nyorong unjuk rasa di hareupeun kantor PT KAI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung, Kemis Berang. Warga ngarasa lawang karena intimidasi pihak PT KAI anu menta duit sewa imah warga anu mangrupa aset ti PT KAI. Ayeuna eta imah teh masih dina status sengketa di Pengadilan Negeri Bandung. Warga Kelurahan Garuda Numangrupa Pangsiunan serta ahli waris pegawai PT Kereta Api Indonesia nyorang unjuk rasa di hareupeun kantor PT KAI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung poe Kemis Berang 3 Desember 2020. Bardi Apingku Masyarakat Anti Korupsi Gerakan Ganyang Mafia Hukum, warga ngadongsok pihak PT KAI sangka nindak kelawan tandes erongan oknum pegawai PT KAI anu ngaintimidasi warga. Warga ngerasa lawang karena intimidasi pihak PT KAI anu menta duit sewa imah warga anu mangrupa aset ti PT KAI. Ayeuna eta imah teh keur memejehna dina status sengketa di Pengadilan Negeri Bandung. Warga ngerong eta imah anu ditempatanana teh masih dina status sengketa. Kukituna tacan boga kakuatan hukum. Hartina pihak PT KAI henteu boga hak keur menta duit sewa sarta parentah keur ngosongkeun imah anu ditempatan ku warga ayeuna. Kami saat ini ya merasa resah karena PT KAI dengan semenang-menang ya, melakukan pengosongan terhadap kami, di mana kami ini pensiunan ya, ataupun ahli waris ya, yang memiliki hak sesuai dengan perundang-undangan. Satu tas ngebrehkeun orasina eta warga bubar kalawan tartib serta bogara rancang bakal nyorang unjuk rasa anu sarua upama pangdongsok nahan teu dicumponan ku pihak PT KAI. Yuana Kurniawan, Bandung TV.